saya ibu rumah tangga dengan latar belakang pensiun dari pegawai di tanah ini. Putra saya dua, dan saat ini saya ada sedikit kegiatan yang primer. Untuk acara LMK di sini saya sebagai calon ada misi saya. Seandainya saya terpilih, saya akan menjalankan dengan baik, amanah, dan transparan. Untuk visi, saya akan membantu pihak kelurahan dengan lingkungan khususnya RW 08 yang nantinya insya Allah saya akan ada sedikit untuk di wilayah, kebetulan dekat rumah saya lah di RW 9 ada saluran yang mungkin itu salah satu yang akan saya untuk jadi apa ya Pak, contoh lah Pak nantinya ya Pak. Dan kebetulan untuk program kerja yang akan datang insya Allah juga untuk anak-anak remaja, insya Allah jangan sampai ada tawuran di lingkungan khususnya RW 8. Dan sebagian seandainya saya terpilih ada honor, saya juga insya Allah akan membantu kegiatan ibu-ibu PKK, lansia dan sebagainya. Demikian visi-misi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi acuan kerja kami menggali potensi dalam menggerakkan dan mendorong peran serta masyarakat. Ini buat kami penting sekali karena di mana selama ini kami berdomisili di sini, ini yang harus kita gerakkan sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita niatkan, mudah-mudahan membuahkan hasil. Kalau visi kami nggak panjang lebar, yaitu kerja. Kerja nyata. Ya itu visi kami, karena memang kita diamanahkan oleh para pengurus RW dan para RT, kita harus bekerja sama. Adapun program-program, mungkin program-program sudah disebutkan di mana kita punya sumber dana dari Pemda. Terus di sini juga nanti mungkin bila kami dipercaya, kami coba akan mengusulkan dengan tim kelurahan untuk membuat program mandiri, yang dalam artian mandiri ini gimana caranya kita bisa melakukan kegiatan dari tingkat lurah ke RW masing-masing tanpa bantuan, dan kita banyak link-link kerjasama yang berkaitan dengan ini. Sehingga dari hasil itu kita akan mendapatkan sebuah misi, yaitu sumber daya manusia, sumber daya masyarakat yang berkualitas itu yang sekarang yang berkualitas banyak dari sisi dari lanjut dari PAUD, apa namanya, Arita sampai ke Karang Taruna, karena selama ini Karang Taruna saya lihat vakum sekali. Ini yang harus kita giatkan. Ya kira-kira itu di mana kalau kami dipercaya, kalau kami diberi amanah. Terima kasih. Jadi saya hanya memberikan informasi mengenai mekanismenya. Sampai dengan saat ini pendaftaran sudah kita tutup. Jumlahnya adalah 62.
ya, 62 dari 70 yang kita sudah sebarkan undangan untuk kemarin. Oh, 71 ya. Mekanismenya adalah untuk penghitungan suara, pemungutan suara adalah kita akan memakai sesuai nomor urut pendaftaran namanya ya. Kita akan panggil, kita akan berikan kertas suara, lalu pemilih masuk ke bilik suara yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu, lalu dicoblos di dalam bidang yang kotak ya sampai keluar, lalu keluar masuk ke, dimasukkan ke dalam kotak suara yang di depan kita. Jadi seperti yang tadi saya katakan mengenai sistemnya adalah 50 plus 1. Jadi kalau 71 setengahnya saja sudah ada yang lebih, itu sudah otomatis akan keluar sebagai pemilih, pemenang. Lalu ini ada 5 kertas suara seperti ini. Jadi dicoblosnya itu adalah di dalam kotak bergambar. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, kita akan mulai pemungutan suara ini. Ntar akan dipanggil nama menurut pendaftaran, nomor urut pendaftarannya. Baru kita ngeganggu kan ya? Mereka gak apa-apa. Bapak Ibu nanti sudah penusukan jangan pulang dulu karena ada door prize dari masing-masing LMK calon LMK, jadi satu memang di ini Pak, jadi biar semangat satu-satu, jadi jangan pulang dulu Pak, mana tahu rezekinya ya Pak ya. Ada kulkas ya Pak? Ada dua pintu, aduh pintunya doang kayaknya. Kulkas itu rumah kunci doang. Itu mobil di area depan. Yang terhormat nomor 1 untuk menusuk Bapak Darto. Menusuk. Menusuk Bapak Darto. Kok menusuk Bapak Darto? Salah kali ya? Pak, lukanya gak terbukti dulu. Kosong dong. Ini mana bukanya? Bawah. Kita kasih tunjuk kosong dengan kosongnya dulu Ibu ya. Kosong apa enggak? Nanti udah dikasih 5 nih. Lupa ya? Oh, kosong Ibu, Bapak. Biar fair. Dua, Bapak Jamal. Sini nih. Bapak M. Yasin. Wah, kotak-kotak nih. Aduh, coba. Bapak Yahya Jaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Keamanan. Yang terhormat Bapak Abdul Rahman. Wih, Pak RW. Menuju lali. Ngopi dulu. Biar gak megang. Gak ngantuk. Bapak Sugiyoto.
jumlah kertas suara yang masuk. Iklan. Sedikit saya jelaskan, para bakal calon ini memang tidak mau diri. Panitia sama bakal calon ini memang menurut peraturan ini tidak mau diri. Jadi bakal calon yang lima dan PBBC, panitia ini tiga orang ini tidak memilih. Biasanya itu di luar kota kita kegiatan tidak sah. Kita mulai ya untuk penghitungan. Pak. Bisa saksikan kita semua ini. Iya, betul. Dua. Nomor 4. Tahu teman. Nomor 3. Nomor 2. Belum panas. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 2. Apa ada enggak?
Putaran pertama. Ya. Untuk nomor urut 1 14 suara. Nomor urut 2 20 suara. Nomor urut 3 16 suara. Nomor urut 4 6 suara. Nomor urut 5 4 suara. Yang tidak sah 3. Berarti sesuai dengan mekanisme, kita akan memulai dengan putaran kedua. Untuk nomor 1 nomor 2 dan nomor urut 2 dan nomor urut 3. Ya. Jadi nanti di kertas suara ini adalah nomor 1. Ini adalah nomor 2. Nomor yang sama aja. Ya. Jadi untuk Pak Nugraha Harsono itu di kertas suara adalah nomor 1. Sedangkan nomor urut 3 Pak Ali Rahman ini di dalam kertas suara putaran kedua adalah nomor urut 2. Mungkin jelas semuanya? Jelas. Oke, terima kasih. Diri dong, diri. Yang sama-sama kita hormati telah hadir di tengah-tengah kita Pak RW 8 beserta jajarannya, kemudian juga ada Pak para ketua RT dan para pemilih, kemudian ada juga Pak Lurah dan teman-teman dari kelurahan, ada juga PPBC, para calon LMK dari putaran pertama, kemudian sekarang akan dilanjutkan dengan putaran kedua. Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi saya yang setinggi-tingginya kepada PPBC RW 08 karena telah melaksanakan seluruh mekanisme pemilihan calon LMK sampai putaran pertama tadi dengan sangat baik, sangat rapi dan sangat teratur. Saya pikir ini termasuk yang paling rapi nih di RW 08 ya. Paling banyak PPBC-nya udah pesertanya banyak, PPBC-nya paling siap kayaknya dari apa namanya? Atribut-atributnya lengkap, rapi dan mekanismenya jelas. Jadi nggak ditentukan di sini semua. Semuanya udah ada aturannya. Setelah melakukan A, B, C jelas. Nah, biasanya kalau misalnya apa namanya, kalau nggak rapi itu kan tiba-tiba ditentukan di saat hari hanya. Tiba-tiba ada peraturan baru. Kalau di sini udah jelas semua. Jadi saya sangat terima kasih kepada PPBC telah serius dan telah menyiapkan pemilihan LMK RW 08 ini dengan sangat baik dan sangat rapi. Kemudian kepada para pemilih juga, sekarang kita seperti kita ketahui ini sekarang lanjut ke putaran kedua. Jadi jangan ketukar tapi ya Bapak Ibu nomornya. Tadi nomor 2 ini sekarang jadi nomor 1. Dan jangan-jangan yang tadi memilih nomor 2 pengen milih dia lagi malah nyeblos nomor 2. Salah. Yang nomor 2 ini jadi nomor 1, yang nomor 3 jadi nomor 2. Jadi ntar dibilik jangan kebingungan. Makanya saya minta tolong kepada para pemilih diperhatikan di arahan-arahan dari PPBC. Ya, kalau misalnya nggak merhatikan bisa jadi ntar dibilik suara bingung. Ini nomor 2 yang tadi atau yang bukan nih? Jadi kan sayang suaranya, kasihin juga ininya apa calon LMK-nya suaranya malah berkurang padahal paling tinggi pertama tadi. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian, kita laksanakan putaran kedua ini dengan jujur, dengan bersih, dengan rahasia, kemudian juga dengan adil.
Ya, saya kira saya nggak perlu lama-lama ya Bapak Ibu sekalian, karena masih ada putaran kedua. Mungkin Bapak Ibu juga udah nggak sabar nih, kira-kira siapa nih nanti KLFK RW 08 yang akan membawa aspirasi Bapak Ibu sekalian ke tingkat kelurahan atau ke pemerintah, yang kemudian untuk kebaikan di RW 08 sendiri. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kira saya cukupkan sampai sini saja. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sebelah tahun. Ini jalan-jalan ya, Bu. Ini nomor satu nih, jangan lupa nih. Nomor satu ini nomor dua, nanti takutnya Bapak dua lupa. Gini. Dua jadi mau begini, salah. Ini ya, udah ya, udah tahu ya, ya. Terima kasih Pak, jalan duduk Pak. Ayo. Buka Pak. Nomor 5. Lemari S. Apa itu nomor 5? Lemari S. Ada. Lukas. Lukas. Setengah pintu. Oh, nomor hadir. Ada. Ada, Pak. 5 siapa tuh? Suara Ahmad. Wah. Bututnya ini. Bututnya. Yang benernya nomor 35. Siapa 35? Pak, saya tuh Pak. Yang merasa aja Pak. Daftar absennya. Ya. Woi. Ada juga. Pak. Iya, ya. 35. Kan Nina suka milihin, suka sayang gitu sih sama saya. Lama keluar kan. Foto dong, foto momen. Door prize ini disediakan oleh bakal calon. Jadi ada 5 itu dari bakal calonnya. Saya dong Pak, nama saya Pak. Ngangkut. Oh, siap-siap RW, nanti saya arahin deh. Titik lokasi. Ini kayaknya batik dari Surabaya. Oh, Karang Taruna ya. Oh iya, siap-siap RW. Oke. Ya Pak RW, mari. 62 Bu. Terakhir dong. Terakhir tuh. Bapak Joko Setiono. Wih, Pak Joko Setiono. Kok tahu aja ini perginya si Bapak. Ketemu belakang. Ya, nomor 3. Ketemu belakang. Ya, sip. Apa maksudnya? Ini sepatu. Ini 7 lagi positif. Matahari yang nomor 9 Jaya itu ke sana beda aja. Ada 7. 19. Bapak Kiswadi SA. Ini yang ngedukung nomor 2 ini, nomor 2 ini. Oke. Calon. Ya, ayo. Ini acap pacar. Ya, bisa piring. Gak mau langsung. Bapak Niman. Joget. Nomor 55. Tahu kan dia doang. Pak Wahidin. Bapak semua ini enggak penting beli ya.
jadi. Selamat ya, Pak. Oh iya, dong. Ya, selesai juga. Tadinya pengen gitu, maksudnya yang kedua. Ya, jadi totalnya tetap 34 untuk nomor 1 Bapak Nugraha Solo. Untuk nomor 2 Pak Ali Rahman ini jumlah suaranya 26. Sedangkan yang tidak sah 1, jadi totalnya 61. Secara umum nomor 1 Pak Nugraha Solo terpilih sebagai LMK dari 2017-2020. Selamat Pak, selamat juga Pak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya hormati Pak RW beserta jajarannya, ya, Pak LNK, ya, para ketua RT dari 01 sampai 15 ya. Ada 14 RT ya, satu yang nah, ini ya. Terus tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Warga masyarakat RW 08 khususnya ya. Yang selanjutnya saya hormati juga panitia pemilihan ya. Terima kasih ya. Saya ucapkan kepada panitia ya.
sudah melaksanakan kegiatan pemilihan anggota LMPA, LMK di RW 08 dengan baik, lancar, dan aman. Tepuk tangan buat panitia ini, Bu. Ya, ini yang keduanya saya lihat meriah. Ya. Yang keduanya saya lihat meriah di lingkungan RW 08. Jadi kelihatan nih ya, warganya peduli dan tidak, ya kelihatan seperti ini ya. Jadi masang tenda, atributnya jelas yang tadi Pak Sekel sampaikan. Memang selama saya mengikuti pemilihan LMK, ya RW 8 ini yang paling penting. Hadiahnya Pak, hadiahnya Pak, hadiahnya. Ya, masyarakatnya juga antusias ya. Tahun depan seharusnya kalau ada pemilihan gini ada lombanya di PRW ya. 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 Jadi seperti itu yang saya sampaikan yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan juga di tempat-tempat yang lain juga bahwa pemilihan ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, Pak. Ya. Yang menang yang kalah itu Upin dan Ipin. Ya. Ya, benar. Ya, jadi di sini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tetapi inilah yang namanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memilih yang terbaik di antara yang baik. Inilah kehendak daripada masyarakat. Jadi saya sampaikan seperti itu, kenapa? Lebih baik pecah di sini, nah, di forum. Ya, kenapa saya sampaikan seperti itu? Jangan sampai pecah di luar. Jadi kalau sudah terpilih di antara yang terbaik, ya, nah itulah yang harus kita dukung. Jangan sampai nggak didukung. Udah dipilih, nanti didiemin Pak LMK-nya, ya. Nah, jangan seperti itu. Jadi harus didukung. Dari 5 calon tadi visi misinya kan udah dilihat, semuanya bagus, ya. Jadi yang kalah juga harus bisa memberi masukan kepada yang menang juga harus bisa menerima masukan daripada yang kalah. Sama, intinya untuk membangun RW 08. Setuju Bu, Pak? Setuju ya. Jadi saya berharap setelah ini selesai. Ya, di sinilah demokrasinya di sini. Kalau udah di luar, ya udah selesai. Ya, kembali kepada aktivitas semula, Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih juga kepada anggota LMK yang lama, ya, Pak Suridarto, ya, yang selama ini sudah mengabdi, ya, untuk RW 08, khususnya, umumnya untuk di Kelurahan Manggar Selatan, sudah banyak sumbangsi, ya, saran dan apa yang diperbuat, ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Darto, ya, merupakan amal perbuatan nanti di akhirat. Amin. Tabungan itu, ya. Karena nggak semua orang pengen, dan nggak semua orang bisa berbuat. Kalau nggak ikhlas dari hati, susah. Ya, cuma mau jabatannya aja repot. Ya, karena kalau sudah berkecimpung di dunia sosial, ya, yang namanya kepentingan pribadi itu biasanya harus dikalahkan. Ya, diutamakan kegiatan di masyarakat, ya, ya mungkin banyak hal. Jadi saya juga ingin memberi saran kepada LMK yang terpilih yang baru, jangan malu-malu nanya sama yang lama. Iya dong, ya. Karena semua proses di dunia ini, manusia ini nggak ada yang pintar, nggak ada yang bodoh. Semuanya proses pembelajaran. Seperti saya pun proses pembelajaran. Ya, di atas langit masih ada langit. Jadi yang sudah terpilih jangan malu-malu nanya sama yang sudah lama. Saya pun seperti itu, ya. Nggak mungkin saya datang ke suatu hutan nggak nanya dulu sama penghuni hutannya. Nggak tahu kalau di situ ada harimau, di sana ada macan. Tapi setelah saya tanya saya ngerti, oh iya. Nah, begitu juga dengan yang baru. Jadi jangan malu-malu dan yang lama jangan pelit-pelit ngasih ilmu. Iya, karena ilmu yang tajam itu, ya, ilmu yang kita sering berikan kepada masyarakat yang bermanfaat buat orang banyak, bukan buat diri sendiri. Pisau yang tajam itu yang sering dipakai, kalau didiemin karatan, tumpul. Nah, ilmu yang baik itu yang bisa kita berikan kepada masyarakat bermanfaat buat orang banyak. Jadi jangan pelit-pelit, ya seperti itu. Lanjut, saya sampaikan juga
LMK ini merupakan mitra kelurahan. LMK ini lembaga musyawarah tertinggi di kelurahan. Jadi oleh sebab itu LMK dibentuk ya untuk membantu kelurahan. Dalam hal ini Pak Lurah. Ya. Jadi enggak bisa berseberangan. Kalau LMK-nya ke Bogor, lurahnya ke Tajur enggak nyampe. Ya, lurah, RW, RT-nya ke Tajur, LMK-nya ke Bogor enggak nyampe. Jadi harus satu gerbong LMK itu. Ya kalau kita sama-sama ke Tajur, sama-sama ke Tajur. Jangan ke Bogor. Nah, itu enggak nyambung. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena tugas pokoknya fungsi LMK itu sebagai pemersatu. Sekali lagi saya sampaikan sebagai pemersatu. Pemersatu di lingkungan RW 08 khususnya umumnya di Kelurahan Manggarai Selatan. Ya. Jadi kenapa dibilang pemersatu? Karena mereka itu menampung aspirasi daripada masyarakat. Dari satu kepala sampai 1000 kepala, yang putih sampai yang hitam rambutnya, itu harus dia tampung. Dijadikan nanti regulasinya oleh pemerintah harus diapakan. Ya. Jadi saya berharap kepada warga, tolong kalau sudah memilih didukung. Jangan kalau sudah dipilih didiemin. Saya karena LMK punya program-program ya, harus sinergi juga dengan Pak RW dan Pak RT. Karena runtutannya sudah jelas perdanya. Dari lurah, lurah punya RT, ya punya RW, punya LMK, punya FKDM, punya Jumantik, punya Posyandu, punya PPSU, ya, Babinsa, Babinkamtibmas, ya. Seperti itu. Jadi dari berbagai macam faktor, kalau kita berbeda enggak bakal nyambung. Jadi harus satu tujuan. Tujuannya apa? Ya, mengawal perda, peraturan daerah. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Jakarta bisa seperti ini karena kita mematuhi aturan daerah. Kalau kita nggak mematuhi peraturan daerah, repot Pak. Ya, seperti kita ada di hutan, nggak tahu yang kuat yang menang, ya, yang lincah yang bisa, ya. Tapi di sini disamaratakan dengan aturan daerah. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk jaring-jaring di bawah kelurahan, ya seperti LMK, RW, RT, FKDM, Jumantik, Posyandu, ya, untuk sebagai ujung tombak penyampaian daripada informasi peraturan daerah yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Ya, jadi seperti itu. Jadi LMK adalah alat pemersatu. Ya, jangan berbalik. Nah, itu repot kalau berbalik. Ya, jadi harus satu tujuan. Mungkin di dalam kegiatan Jumantik kemarin saya sampaikan. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada seluruh warga Manggarai, khususnya RW 08. Ya, kasus DBD kita terendah di antara 7 kelurahan. Ya, terima kasih buat warga RW 08. Membantu ya. Saya sampaikan juga ya kepada bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di sini, saya juga mengucapkan terima kasih ya. Ternyata warga saya Manggarai Selatan khususnya RW 8 ya semua taat hukum. Kenapa seperti itu ya? Zakat infak sodako kita ya di antara 7 kelurahan sekecamatan Tebet kita yang paling terbesar kumpulannya. Ya. Kita juara satu. Ya. 123% kita melampaui batas. Ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih lagi kepada warga. Ya. Ternyata lagi-lagi warga Manggarai Selatan taat hukum juga, taat aturan. Ya. Pajak bumi bangunan kita, PBB kita di antara 7 kelurahan sekecamatan Tebet kita nomor 1 yang terbesar juga. Ya. Jadi saya berharap terus yang seperti ini dipertahankan. Kenapa? Karena yang mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut. Ya. Saya juga sudah bersyukur, alhamdulillah ya, hal-hal yang tidak yang kita inginkan tidak terjadi di Kelurahan Manggarai Selatan. Ya. Kenapa seperti itu?
sudah banyak mulai terjadi ya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, seperti terjadi kebakaran. Lagi musim Pak, ya ada yang seminggu dua kali, ya di satu tempat, ada yang seminggu sekali, ya karena memang kondisinya panas, pancaroba, ya kita juga lupa, terutama ibu-ibu atau bapak-bapak yang menggunakan alat-alat elektronik, ya ataupun alat-alat di dapur, tolong kalau sudah selesai matikan, ya lebih baik dicabut, ya daripada didiamkan. Ya seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi. Dan harus saling mengingatkan, Pak. Yang tadi saya sampaikan ilmu yang bagus itu harus saling mengingatkan, harus disampaikan kepada orang banyak. Jadi jangan diri sendiri aja. Ya. Kedua juga sekarang sudah mulai. Ya terakhir kemarin di Sukabumi, ya yang obat PCC ya. Nah itu bahaya ya. Bukan hanya merenggut jiwa, tapi juga sudah membahayakan, karena kalau sakitnya itu bukan lagi dibawa ke rumah sakit umum tapi dibawanya ke rumah sakit jiwa. Tolong dijaga anak-anaknya ya, yang punya anak, yang punya cucu, tolong dijaga. Karena apa? Kalau udah kena yang rugi bukannya lurah, tapi yang kena, yang rugi siapa? Masyarakat ya, terutama yang terkena ya imbas dari obat PCC itu, tolong dijaga ya. Ya, saya juga berharap Pak RW beserta jajarannya dengan Pak LMK yang baru dijaga keamanan lingkungannya, ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya, seperti perkelahian ataupun tawuran, ya itu tidak kita inginkan. Kenapa seperti itu? Alhamdulillah sudah berjalan hampir berapa lama ini tidak terjadi, ya. Jangan sampai image yang buruk itu terbentuk, Pak. Lebih baik kita rubah image yang buruk itu menjadi yang lebih baik. Kenapa seperti itu? Yang rugi kita nantinya. Contoh di Johar Baru, belum lama, belum ada sebulan, ya kejadian bentrok antar warga. Yang rugi siapa? Emang Pak Lurahnya? Enggak. Emang Babinsanya, Pak Mansur? Enggak. Tapi warganya. Kenapa seperti itu? Banyak yang kena kemarin, motor dibakar, ya mobil yang dilempar. Punya siapa? Punya warga. Sanak familinya. Waktu berkunjung, waktu main, ya kejadian, ya ada berapa mobil, 4 atau 8 mobil, motor belum. Coba kalau udah kayak gitu, putus silaturahmi, Pak. Saudara kalau mau main ke sini, lagi musim apa ya di sana? Kalau di kampung kita nanya, musim rambutan, mangga ya, musim panen. Kalau di Jakarta disebut musim tawuran, nggak enak didengarnya. Ya, nah itu terjadi di sana, di Johar. Ya. Jadi mau datang itu silaturahmi jadi putus pada takut. Yang tadinya mau ngasih rezeki ke anak kita jadi nggak jadi. Ya yang tadinya mau jajan ke sebelah rumah yang punya toko nggak jadi. Ya jadi nggak berkah. Jadi saya mohon kepada warga khususnya di RW 8 dijaga keamanan dan ketertibannya. Jangan takut-takut. Kalau memang ada yang menonjol laporkan atau usir. Karena siapa yang bisa menjaga lingkungan kan kita sendiri, warga kita, bukan orang lain, betul gak Pak? Iya. Kalau orang lain perusuh, contoh kemarin belum lama, ya di RW 01, ya dengan adanya piket terpadu di kelurahan, Pak RW dan Pak RT dan Pak LMK, kemarin kejadian, ya ternyata di RW 1 kurang lebih 8 orang Pak Sekel ya, anak-anak sudah siap tawuran, bawa tas, bawa senjata, ya. Tapi bukan warga RW 01, Pak. Bukan warga orang Magres Selatan, tapi warga Menteng Dalam. Dia datang, ya bikin rusuh. Nah oleh sebab itu, kalau ada anak yang nongkrong, ada yang apa, walaupun ada anak kita, warga kita, ya kira-kira sudah batas diwajar jam malam, usir, Pak. Kita punya hak. Ya, karena apa? Kita nanti tidur jadi terganggu kalau terjadi apa-apa. Ya, yang tadi saya sampaikan, silaturahmi jadi terputus, hidup jadi nggak berkah. Jadi dalam ajaran agama pun disampaikan, jangan sampai kita kalah sama anak. Ya kalau orang tua takut sama anak, bagaimana coba? Yang megang nakoda, yang sebagai kapten di kapal takut sama ABK. Harusnya lurus, nggak ada karang, kata anak gua ABK, kiri aja, ternyata di kiri ada karang. Nabrak. Jadi jangan pernah takut ya kepada anak. Orang tua harus bisa membimbing dan memberitahu. Ya kalau memang salah, sampaikan.
ya, ya jangan sampai ya, kan sekarang udah terbalik nih, malah anak yang berani sama orang tua, ya orang tua yang takut sama anak, jangan ya, karena kita masih punya hak sampai dengan kita meninggal, kita masih punya hak untuk mengarahkan yang namanya putra putri kita. Setuju Pak? Ya, saya berharap dengan kondisi yang sudah aman seperti ini, saya ucapkan terima kasih. Terus dilanjutkan, RW 8 ini kompak Pak. Ya, kalau piket aja di posko bersama, Pak RW-nya, LMK-nya, RT-nya, hampir 90% hadir semua. Nah, jadi hal seperti itu aja sudah terlihat. Bagaimana kondisi mau aman, damai, tentram, kalau pengurus lingkungannya ya yang berkecimpung di dalam dunia sosialnya nggak kompak. Kalau kompak, insya Allah pasti berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tidak banyak. Sekali lagi sukses buat panitia, selamat buat yang terpilih ya. Selanjutnya untuk pengurus RW 08 beserta Pak RT dan jajarannya, saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini menjadikan modal nanti buat kita di akhirat ya. Ya, kita nggak tahu, karena ke depan siapa tahu, yang namanya mati, jodoh, sama rezeki, kita nggak ada yang tahu ya. Tapi yang namanya manusia, ladangnya salah, berusaha untuk menjadi yang terbaik nggak ada salahnya ya. Saya juga pesan pada warga ya, kalau punya waktu lebih ya, kalau di dalam ajaran agama saya ya, bangun tengah malam doa ya. Kalau saya suka bangun, suka doa, ya Allah jauhkan masyarakat saya ya dari perbuatan yang tidak terpuji, pengkayaan atau tawuran ya, amankan, damaikan, sejahterakan, berkahkan masyarakatnya, bahagiakan masyarakatnya. Jadi saya berharap juga seperti itu, biar lingkungan di Manggarai Selatan ini bisa tercipta kondisi yang kita inginkan, aman, damai, sejahtera. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lurah. Masih janjian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para RT 1 sampai RT 15, para tokoh masyarakat, Pak Saiful yang berhenti bagus ya, bagus yang sudah pensiun. Mudah-mudahan nanti Pak Saiful dapat membawa RW 08 dan khususnya semua yang ada di lingkungan Kelurahan Manggarai Selatan dapat bersih dari sampah-sampah yang ada di Kelurahan Manggarai Selatan. Pertama-tama kita sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Lurah dan staffnya yang telah hadir di tempat ini dalam rangka pemilihan LMK RW 08. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Darto yang telah mengabdi selama 2 periode di RW 08 selaku LMK, yang telah membawa RW kita dari ada selokan-selokan yang kurang bagus, kurang enak dilihat, sudah dilaksanakan dengan LMK dan BPNK dan sebagainya, sudah dilaksanakan. Dan mungkin nanti ada yang kurang-kurang, nanti dilaksanakan oleh LMK kita yang baru. Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih dan selamat kepada LMK yang baru. Mudah-mudahan RW 08 untuk kedepannya dapat lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Kemudian di RW 08 juga kita seperti yang Pak Lurah sampaikan tadi, ada ronda terpadu. Ya, kita RW 08 alhamdulillah setiap RT harus ada perwakilan yang ngirim untuk ronda terpadu. Dan alhamdulillah semua RT kemarin itu ikut semua, alhamdulillah. Sehingga kita
jalan untuk kontrol itu, kalau sentenya 1-2 motor kalau kita kontrol kan mungkin gak mempan Pak Lurah, mungkin gak mempan apa yang nongkrong, tapi kalau kita kebutan banyak orang dia gerah, jadi langsung pergi. Jadi tapi kita lihat dulu dari mana kita lihat dulu. Jadi untuk yang akan datang, kami mohon dari setiap RT ada perwakilan untuk kita ronda dan konsumsi disediakan nanti di pos dari RW. Jadi karena kita sudah ada komitmen sama RT-RT, kita tarik anggaran untuk konsumsi. Jadi kita sudah ada komitmen sama RT waktu kita arisan kemarin. Kemudian nanti Pak LMK juga ikut serta, jangan sampai ketinggalan karena ini LMK kita yang baru. Nanti kita perkenalkan nanti di apa nama duduk pos terpadu ini Pak Lura, ini Pak Saitul dan sebagainya kan di sana gabung dari RW lain. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih pada warga RW08 yang telah berpartisipasi dalam rangka dengan LMK ini. Mudah-mudahan kedepannya RW08 dapat lebih maju, tentram, aman, damai, dan sentosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasohbihi. Wa bi sholli sadri wa yassir amri wa yatam min lisani yaqawli. Kami saya hormati Bapak Lurah Rais Mata, Bapak Pemirsa, Bapak Panitia, dan para warga undangan yang hadir pada hari ini. Selamat siang semuanya. Sudah siang ya, tadi dari pagi. Sebelumnya saya banyak terima kasih ya seorang bila telah mempercayakan kepada saya untuk menjadi LMK baru di RW08 ini. Apapun yang telah saya ucapkan mengenai visi dan misi saya, insya Allah saya akan jalankan. Amin. Dan yang telah dijalankan oleh LMK yang sebelumnya, Bapak Darto, yang baik saya akan teruskan Pak ya. Dan saya tetap koordinasi ke Bapak. Saya harus banyak belajar nih, harus dengan Bapak belajar. Tujuan saya sebenarnya hanya untuk bagaimana RW08 ini lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang mudah-mudahan LMK yang baru mendapat ridho dari Allah SWT. Amin. Dan dapat mendapatkan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya jazakallahu ya maulana ya mabud Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim wa barik Allahu ta'ala ala sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah syukrin hamdalah wa yakfi wa jida. Ya rabbana wa lana alhamdu ka syukra kal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika ka wajibi sultani. Subhanaka nusi sanana ikan kama sayyidina nafsi. Walakal hamdu hatta Allahumma rabbi tu amma daridha.